Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, subscriber, saudara, teman, kerabat, bos dan sebagainya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai jumpa lagi dengan saya ya, lanjutan video ini. Yaitu pertama kita ya, untuk diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan yang sangat bagus. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Ya, sebelumnya guys, saya hari ini adalah Patu, yaitu bikin rak dengan baja ringan. Semuanya rak saya bisa yaitu dengan besi ulu, dengan besi lubang-lubang. Sekarang yang topik ini adalah rak dengan baja ringan yang kekuatannya luar biasa, yaitu beberapa ton bisa dan kuat sama sekali. Ya, tip-tip ini dari kita bikin dari awal, yaitu dari awal pembuatan sampai akhir serta kekuatannya. Tipsnya gini, mari netizen subscriber santret atau yang lainnya, mari ikutin video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan di share kepada teman-teman yang belum subscribe. Silahkan pencet yang merah ini, yang sudah jangan pencet ya. Oke, let's go. Ya, pertama kita siapkan baja ringan, kita potong-potong dan sudah dipotong kita rangkai, yaitu kita menggunakan dua orang, satu megang satu baut ya. Ini ya caranya, begini tiang-tiang dipasang dan dirangkai-rangkai. Ini adalah yang sangat praktis dan mudah dan cepat pengerjaannya. Dengan ukuran 4 meter kali 6 meter dengan ketinggian 2 meter 65 dengan 4 rak ya, ini bisa muat kekuatan sekitar 8 ton. Ini kekuatannya ya, kepada YouTuber ini kekuatannya sangat luar biasa. Kita rangkai dengan ini, kita sangat mudah dan gampang pengerjaannya dengan baja ringan, dengan tip baja ringan ini ya, kepada sang kreator ya. Ini caranya, udah ada satu lantai yang kita gunakan ya. Ini udah pasang triplek, dengan ketebalan triplek adalah 15 sampai 18 mili sudah cukup untuk kekuatan yang luar biasa ini ya. Ini udah rangkai yang rak kedua, kita rangkai ini ya, bisa dilihat dengan jelas kepada YouTuber nih. Sudah itu yang kurang rata kita ratain dengan bikerinda ya. Ini adalah bikerinda dengan biar rata. Nah, ini sudah ada 3 rak lantainya ya. Udah itu pakai triplek ini, langsung di kita baut, kita bur ya, tinggal satu lantai lagi ya. Kepada YouTuber ini sangat jelas dan gampang dan mudah, dapat dipergunakan di toko, supermarket, minimarket, gudang ya. Ini hasilnya sangat luar biasa. Kepada YouTuber ini caranya ya, sangat indah dan menawan ya guys. Dan ini hasilnya raknya ya, sangat bagus, kuat dan kokoh ya. Rak ini sangat kuat. Ini contohnya ya, hasilnya sangat bagus dan sangat memuaskan. Ini adalah salah satu rak jaringan ya. Ini guys, oke ya, hasilnya gini. Dan sampai jumpa lagi di topik yang lain. Semuanya selamat mencoba bikin di rumah sendiri. Ini untuk toko, rumah tinggal, untuk supermarket, untuk gudang, untuk minimarket dan sebagainya ya. Sangat praktis dan simpel.